Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Kali ini gue upload video tentang sneaker resell atau shoe resell, atau kayak kita menjadi tukang jual sepatu bekas. Iya, dan cara mainnya adalah kita membeli sepatu bekas, habis itu kita jual lagi. Cuman gue gak tahu nih gimana cara belinya. Nah, inventory, kita gak punya sepatu apa-apa. Oke, ini kenapa celana gue kayak begini dah? Perasaan nggak harusnya gue pakai celana hitam loh. Ya udah, kita lihat di sini ada sepatu. Bisa kita klaim ya kalau misalkan kita 15 menit nih, gue udah 11 menit di sini. Iya sumpah guys, gue dari tadi setting dulu guys di sini. Oh, ini toko kita ya, coba kita lihat di sini. Oh, kayaknya kita belinya di laptop dah. Coba open laptop. Oh, ada Mike Air Force, harganya $68. Coba kita beli. Oke. Ini tombol apa? 74 kita beli. Lagi. Wah, 85. Cuman ini kita belum ada duit. Oke. Okay. Oh, kita diarahin ke sana tuh. Ada tutorial dulu ya guys, kita tutorial dulu. Salah hari ini nge-lag banget loh. Ini gamenya berat banget gitu guys di Roblox. Entah kenapa. Kita jual ke siapa? Oh, kok jual ke orang ini. Halo, Pak. Apakah kamu mau membeli sneaker saya? Oh, Randy coy. Bentar ya. Hop. Aduh. Ah. Ah. Anjay. Ijo gak sih tadi tuh? Oh, sekarang kita udah mendapatkan $373 duit kita sekarang. Nah, tadi tuh gue ngeliat ada yang warna ijo. Mari kita coba jual yang harganya yang ijo. Ini kalau jual ke NPC-nya sama aja gak sih guys? Atau beda? Coba kita lihat, kita beli dulu nih ya. Beli sepatu lagi yang harganya hijau nih, common nih artinya ya, kasih. Kita jual, kita beli. Kita beli lagi Mike Dunk Low Panda ya. Oke, okay, Panda ya. Panda ada banyak, oke, okay, Panda. Mike Air Force White. Waduh, Mike. Oke, okay, kita beli juga. Oke, okay, duit kita tinggal segini. Wah, di warna putih, coy. Komen semua ya. Oke, coba kita jual lagi. Halo bapak, bapak sepatunya warna merah sama putih. Bapak orang Indonesia apa gimana? Pak mau jualan juga. Oh, kita jualan ke ini aja nggak sih? Ini yang punya sayap. Biasanya kalau yang punya sayap orang kaya nggak sih? Nah, kita jual nggak sih guys? Sell. Ya, kejual di merah kocak. Ya, jual di oranye. Oh, no. Oh no. Oke, okay, kita ada duitnya sekarang ada 700. Ya, kita bulatin jadi 800 lah ya. Kita sudah mempunyai duit 800 hasil dari jual sepatu bekas. Auto cuan-cuan gaming. Di sini ada apa? Wah, ada employee, ada pekerja, cuy. Coba beli. Oh, ada employee-nya. Oh, Mbak, Mbak kerja buat jadi apa ya? Semoga Mbak kerja bisa bikin kita bikin saya kaya ya. Oke, itu apa tuh? Ada pintu. Ah, itu mah nanti aja ya. Kita mah bisnis dulu gak sih? Kita bekerja keras dulu. Oke, ini harganya 500. Cover kedua. Ah, nanti aja lah ya. Kita beli dulu. Ulang. Kita beli lagi. Ulang. Kita pokoknya beli semua aja yang kita bisa beli lah ya. Kita bisa mengambil Lightboard dan satu Hike Mocha. Apakah itu sepatu yang... apa ini? Legendary cuy. Eh, kita bisa pakai dong. Coba pakai. Wih, anjay, gue pakai sepatu. Tapi kok kocak banget sepatunya ya. Oh my god. Oke, okay, enggak lah, ini kita jual aja nggak sih ini? Kita drop. Eh, kenapa gue drop? Kita ambil dong. Yang bener aja, masa gue buang? So, tadi gue dapet duit dari mana ya? Oh. Gue tadi dapat duit dari pekerja gue ya. Oh, mantap, mantap, mantap. Kayak tadi kayak nambah 30 gitu. Nah, ini Mbak, Pak, apa Pak, saya mau jual sepatu saya ya. Kita jual yang murah dulu lah ya. Kita dari murah dulu. Ijo. Enggak ijo. Udah habis. Enggak, lu nggak punya sepatu untuk jual. Oke, sekarang kita ada 2000
dolar. Coba kita bakal beli slot satu lagi ya, siapa tahu slot ini gacor. Wah, lumayan coy. Oke, kita reset. Waduh, harganya murah banget. Kita reset. Oh, warna ungu. ZZ Slide Onyx. Oh, kita bakal coba. Gue bakal cari yang hijau atau yang ungu lah ya. Yang putih bukan mainan kita lagi. Air Bogdan 4 Thunder. Coba cari lagi. Oh, Mike Dang Low Panda. Air Bogdan Thunder lagi. Kita beli. Oh, jadi gini ya guys ya. Biar kita cepet cuan-cuan gaming ya. Kita jangan jual yang warna putih guys. Kita jual yang warna hijau sama warna ungu ya. Belakangnya itu harus yang warna hijau atau warna ungu itu. Itu minimal banget. Nah, jual yang warna putih. Aduh, kelamaan. Gak ada yang mau beli. Aduh, ini warna putih. Enggak. Ah, ini kita belilah. Warna hijau. Kita ini lagi. Oh, kita beli lagi nih yang Air Bogdan. Oh, jadi kalau kita buka slot itu jadi kayak ngebuka rarity atau tingkat kesulitan dapat nih sepatu gitu. Kayak apa sih? Chance lah gitu ya. Kita jual ke bapak-bapak ini ya. Halo Pak, saya mau jual sepatu ya, bentar ya. Ini. Oke, duit kita sudah ada. 59.000. Dan ini apa ini? Oh, gue dapat dua kali, coy. Iya enggak sih? Gue dapat dua kali duit. Oh my god, kita dapat dua kali duit. Oke, kita bakal pekerjakan pegawai lagi satu. Nambah 6. Kita buka lagi yang bagian sini, kita unlock. Kita beli sekarang warna hijau. Kita cari lagi. Aduh, warna putih. Warna hijau semua. Oke, kita beli. Ya, daripada kita nge-spend duit kita buat yang rarity yang warna putih gitu, yang common. Mendingan kita beli yang warna hijau. Kita manfaatkan kekayaan kita sebanyak-banyaknya. Nice. Oh my god. Kita. Oh, ini apa? Oh, coba kita beli-beli kali ya. Left display ini apa? Display. Head sneaker. Oh, kita bisa naruh sneaker kah di situ? Bench, store, pintu. Eh, kita coba ntar. Itu apa ndah? Coba kita lihat dulu deh di sebelah sini. Emang? Oh, jadi tampilannya nanti bakal kayak gini ya. Oh, ada. Hah? Kok ada ini sih? Buat angkat beban? Buat apa angkat beban, hah? Nggak kepake nggak sih harusnya? Oke, itu nggak usah kita beli ya nggak sih kita? Ya, oke, ini buat nampilin sepatu. Wow, ada NFT kah itu? Bejir kayak juga nih orang. Oke, kita lihat coba nih. Ada toko sepatu deh kayaknya ya. Coba kita lihat. Hah, 3,5M. Oh my god, mahal kali. Halo. Oh. Kita bisa ngejual sepatu yang... Oh, dia mau. Oh, kita bisa jual sepatu apa aja ke dia ya. Apa enggak? Atau misalkan dia butuh. Oh, dia bilang apa tuh? What uses? Dia nyari sepatu yang ini. Ya enggak sih? Maybe. Oke, kita coba beli-beli dulu ya. Oh, ijo-ijo aja, ijo. Kita taruh sini. Wah, harganya berapa ya? Kita coba jual 500.000. Confirm. Udah cuman satu ya? Oh, bisa satu lagi. Ini coba kita jual 500.000. Aduh, hilang kocak. Nah, tiba-tiba tampilan gua hilang, guys. Oke, nih gua jual harganya 500.000. Nih, call yang beli siapa ya? Apa NPC atau player lain gitu ya? Yang kayaknya yang beli player lain mungkin ya. I don't know. Coba kita ini lagi. Jadi mendingan kita beli sama NPC. Eh, kita jual ke NPC aja lah ya. Gua nggak yakin kalau kita jual di toko laku gitu. Oke, wah banyak nih yang ungu nih. Let's go, cuan-cuan gaming. Oke, kita udah beli dan duit kita ada 7.000. Kita beli lagi nggak sih, guys? Coba
Pokoknya kita bakal beli-beli terus ya. Oh my god, kita mendapatkan Aik Bok dan Aik Mocha dengan harga 260 dengan rarity legendary. Oh my god. Ya walaupun gue udah dapet sih, tapi itu kan dari gamenya sendiri ya, bukan maksudnya hadiah gitu, bukan kita dapetin. Nanti gue mau beli yang over 4 ini ya. Kita beli ya, siap tahu ya, guys, gue bisa dapet legendary. Oh my god, let's go. Oke, gue sudah membeli semua sepatu ya. Dan seperti yang kalian lihat di sini, gue mempunyai banyak sekali sepatu warna pink, warna ungu, warna hijau, dan satu warna orange yang artinya legendary. Ini gue ada gambar paha, apaan sih? Ah, ini dia. Akhirnya celana gue nggak aneh, coy. Ini gue kok gue pakai sepatu dah. Sepatu dari mana ini gue? Oh, gue pakai ini, coy. Kita jangan pakai dulu. Nah, ini sepatu biasa gue ya. Sepatu biasa gue udah paling keren. Gue nggak mau nambah yang lain. Nggak deh. Kita sebagai penjual sepatu kan, kita sebagai penjual sepatu seharusnya kita menggunakan sepatu yang keren gitu. Nah, biar apa? Biar nih NPC nih percaya sama kita. Wah, dia jualan sepatu original. Dia terbukti dengan sepatunya warna biru dan keren ini. Oke, ayo kita jual langsung ke NPC ini. Halo, Pak. Halo, Pak. Ini bukan NPC gak sih? Dia kok ada tulisannya? Ada, itu bukan NPC, kocak ya gak sih? Masa gak ada tulisannya? Gak ada tulisan. Ini siapa nih? Danti DM, oke kita jual ke Danti DM ya. Oke, gua sudah menjual semua sepatu gua ke Danti DM. Dan sepatu yang gua pakai juga nggak tahu, ternyata gua jual juga, bejir. Kocak, sepatu yang gua pakai malah gua jual juga. Wait, what? Ada yang beli sepatu kita. Oh, kalau misalkan gua jual berarti kayaknya bagus nggak sih ini? Kalau coba ini. Ini life bands buat apaan? Rook apa? Oh my god, I don't know. Oh, Rook itu kayaknya ini deh. Rook itu karpet. Nah, kita tambahin employee aja lagi ya. Terus kalian kita beli offer ke-4. Oh, emas, let's go. Kita beli. Ah, sekarang kalau teori gua adalah kita beli yang warna ungu dan warna kuning. Sekarang kita udah gak level lagi sama yang warna hijau ya. Oke, duit gue tinggal 1000, tapi gue kan itu ada kali 2, jadi gue mau manfaatin kali 2 yang ada. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, gue cuma jual sepatu yang warna ungu dan warna orange. Jadi langsung aja kita jual. Oke, 1000 coy sekali jual. Let's go. 500. Kalau nggak ada kali 2 kayaknya nggak bagus ya. Itu tadi kali 2 atau gimana sih? Kali 2 kan, guys. Door, kita coba lah, kita buka pintu lah, kasih pintu gitu kan. Ini cuman satu doang kah inian kita? Tadi kayaknya di sebelah ada banyak deh. Coba ya udah kita beli yang over 15 aja ya. Astaga, ampas betul. Oh, jadi kalau kita buka baru kita ini, guys. Dapat kali 2 gitu. Oh, begitu. Oke, nice. Jadi kita harus cepat beli-belinya. Nah, nanti kalau di 1.30 kita langsung jual aja deh ya. 1 menit 30 detik gitu. Biar ke maksimal penjualan kita. Oke, langsung disitu kita lari. Wah, ini gue pakai sepatu apa nih? Nah, langsung jual ke Danti DM lah. Kita jual yang paling mahal dulu, guys. Ya. Kenanya oranye, kocak. Dijual di merah. Nah, udah ini kalau... Ini kan ungu semua nih. Bebas dah, mau jual yang mana aja. Oke, combo kita 4 kali dan duit kita sekarang ada 47.000. Oh my god. Oke, guys, mungkin videonya sampai sini aja dulu ya. Kita
sudah berhasil menjadi tukang penjual sepatu bekas yang lumayan sukses lah ya. Kita duitnya dari berapa? 200 ya. Awal duit kita cuma ada 200 dan sekarang duit kita ada 50 ribu dolar. Auto cuan-cuan gaming ya guys ya. Oke, mungkin videonya sampai sini aja dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Bye-bye.